Bila ada yang bertanya, itu kayu-kayu yang di belakang yang bentuknya kerucut-kerucut yang seperti piramid itu sejatinya apa itu? Jadi menunjuk ke seperti ini, itu sejatinya apa? Dan di sini juga kok begitu banyak gitu ya? Kayu yang dipasang seperti kerucut-kerucut seperti itu. Di Jepang itu saat ini sedang musim gugur dan sebentar lagi kita akan memasuki musim dingin. Ketika salju turun, maka salju akan tentu mengcover, menutupin tanaman-tanaman ini. Jadi bentuk-bentuk kayu-kayu ini dimaksudkan untuk melindungi tanaman dari salju. Maksudnya salju yang turun tentu fua-fua seperti kapas dari langit gitu kan. Saat itu tentu terasa lembut gitu ya. Tapi woy, salju itu kalau turun terus-menerus tentu akan pile up, akan bertambah banyak. Nah, itu mempunyai berat tersendiri tentu kan. Dan bisa bayangkan bahwa 3 bulan, 4 bulan turun salju seperti itu dan tentu tanaman-tanaman ini yang sudah maksudnya tanaman itu akan rusak dengan turunnya salju yang seperti itu. Contohnya bisa patah dan lain sebagainya. Maka tanaman-tanaman seperti ini dilindungi ya, bikinlah kerucut-kerucut yang seperti ini yang dari kayu-kayu itu dimaksudkan seperti itu. Ya, sekedar berbagi dari Yonesawa di sini sekali lagi di tempat dimana kalau pas musim salju begitu sangat banyak saljunya yang menuntut bahwa mereka mesti menutupi banyak pohon-pohon ini dengan seperti itu. Ya tentu di sebuah taman, bukan sebuah taman tapi sebuah tempat yang khusus gitu ya. Kalau di hutan dan lain sebagainya tidak perlu. Begitu berbagi kisah dari Yonesawa buat teman-teman semuanya. Salam sehat, salam ceria.